Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yadi Setiadi, Kepala SMK Negeri 1 Tanggeung. SMK Negeri 1 Tanggeung, saya ini merupakan kepala sekolah yang ke-6 sejak Juli 2020. SMK Negeri 1 Tanggeung berdiri pada tahun 2006. Maka di masyarakat yang terkenalnya adalah BJN 06. Itu artinya Bojong Nangka, karena memang SMK Negeri Tanggeung ini berlokasi di daerah Bojong Nangka, Desa Tanggeung, Kecamatan Tanggeung. SMK Negeri Tanggeung sejak berdiri sampai sekarang, alhamdulillah sudah mengukir berbagai macam prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Visi SMK Negeri 1 Tanggeung menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, mampu berwirausaha di bidang bisnis, teknologi, dan pertanian, dilandasi akhlak mulia agar dapat mewujudkan standar ISO 9001 pada tahun 2023. Dari visi tersebut, kami menjabarkan di dalam misi yang terakomodir di dalam 6 program keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Tanggeung ini. 6 program keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Tanggeung ini, 1. TKRO, Teknologi Kendaraan Ringan Otomotif. Kedua, BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran. Kemudian yang ketiga, OTKP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Keempat, APHP, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Kemudian 5, ATPH, Agribisnis Tanaman Hortikultura. Dan yang terakhir, yang keenam adalah ATU, Agribisnis Ternak Unggas. Nah, dari keenam program keahlian ini, alhamdulillah di tahun 2021 ini SMK Negeri 1 Tanggeung tercatat dan sudah diwawancarai untuk mendapatkan program SMK keunggulan atau PK, program keunggulan itu khusus jurusan atau kompetensi teknologi kendaraan ringan otomotif. Insya Allah di tahun 2021 ini Tanggeung memiliki atau mendapat julukan SMK pusat keunggulan. Alhamdulillah sampai hari ini siswa yang tercatat di SMK Negeri 1 Tanggeung ini dari 6 program keahlian ini ada 1068 siswa. Siswa ini tersebar atau berasal dari berbagai latar belakang dan berasal dari kecamatan-kecamatan di luar Tanggeung juga. Ya. Ada yang dari Cijati, dari Reres, dari Sindang Barang, dari Cidaun. Nah, alhamdulillah dari tahun ke tahun pertumbuhan jumlah siswa selalu signifikan meningkat dari tahun ke tahun. Nah, untuk tahun sekarang saja kami menargetkan ingin mendapatkan jumlah siswa yang maksimal kurang lebih sekitar 500 siswa. Alhamdulillah, insya Allah target ini akan tercapai. Harapan SMK Negeri 1 Tanggeung ke depannya, tentu SMK Negeri 1 Tanggeung punya keinginan kuat dan insya Allah bisa terwujud, ingin menjadi sekolah trendsetternya SMK khusus di wilayah Cianjur Selatan. Dan sekarang pun, kalau dari sisi jumlah siswa, SMK Negeri 1 Tanggeung memang merupakan SMK terbesar dibanding sekolah-sekolah menengah kejuruan yang ada di wilayah Cianjur Selatan ini. Dengan potensi inilah, saya yakin dan pasti insya Allah Tanggeung akan meraih keberhasilan dari tahun ke tahun semakin sukses berkembang. Nama Salman. Dari kelas mana? Siap, dari OTKP 4. Oh, OTKP 4. Kelas 12? Kelas 10. Oh, kelas 10. Nah, kenapa sih aku milih ke SMK Negeri 1 Tanggeung gitu? Pasti ada alasan. SMK Negeri 1 Tanggeung itu adalah menurut saya sekolah paling terbaik di wilayah Cianjur Selatan. Jadi aku juga berharap mendapatkan kesuksesan di SMK Negeri 1 Tanggeung ya. Siap, iya. Nah, kemudian harapan Akang tuh kedepannya seperti apa sih untuk SMK Negeri 1 Tanggeung? SMK Negeri 1 Tanggeung semoga mempunyai prestasi yang lebih baik.
SMK Negeri Satu Tanggung ini mulai berdiri itu kurang lebih tahun 2006. Tahun 2006, seiring berjalannya waktu, kita sudah ganti mulai dari Pak Rustam, terus kemudian Uda, Bu Sumaria, Pak Haji Udin, terus kemudian yang sekarang itu dipimpin oleh Dr. Andes Jadi Setiadi. Pada perjalanannya, kita alhamdulillah, kalau berbicara yang namanya prestasi, akademik maupun non-akademik, kita seimbang, insya Allah balance, dan banyak siswa yang partisipasi lah dalam kegiatan yang formal maupun non-formal, dalam artian ekstra. Ini kalau berbicara yang formal, kita bahasa Indonesia dan PAI kita pernah juara satu untuk tingkat kabupaten dan provinsi, dan alhamdulillah salah satu perwakilan dari debat itu kita sampai lolos ke nasional, dan atas nama Akbar Jihadin kita sampai dapat beasiswa lah gitu ya, dapat beasiswa alhamdulillah dari sekolah maupun dari individu. Kebetulan waktu itu Bu Sumaria yang memimpin sekolah ini. Terus kemudian selain dari debat PAI maupun Bahasa Indonesia, kita mengirimkan beberapa orang kemarin untuk tes, untuk ikut paskibraka tingkat kabupaten. Kita alhamdulillah tahun ini, dan bahkan setiap tahun kita selalu menitipkan orang di sana, dalam artian seleksi lolos gitu ya, seleksi lolos dan mewakili sekolah untuk di tingkat kabupaten. Alhamdulillah untuk tahun sekarang pun ada satu orang atas nama Salman, ini kelas 10, beliau mewakili sekolah SMK Negeri Satu Tanggung untuk mengeluarkan medali nanti di tingkat kabupaten. Terus kemudian olahraga juga tidak kalah antusiasnya banyak sekali ini untuk siswa yang di olahraga. Ini futsal, terus kemudian voli dan lain sebagainya banyak. Bahkan orang-orang yang sudah bersekolah di luar pun ketika melihat SMK Negeri Satu Tanggung dalam bidang voli maupun futsal dan yang lainnya, ini mereka tertarik untuk datang ke sekolah ini. Karena apa? Salah satu daya tarik kami menghadirkan orang-orang profesional. Kalau contoh lah futsal, futsal kita pernah juara 2015, juara pertama, terus kemudian yang terakhir O2SN sebelum pandemi kita runner up untuk pihak kabupaten. Bahkan kelas, mungkin kalau dihitung angkatan berarti sekarang siswanya kelas 12 ya. Kita mendatangkan orang-orang profesional, dalam arti kata kita menempatkan pelatih itu sesuai dengan basic dan bidangnya masing-masing. Contoh lah futsal, sekarang kita menempatkan futsal ini atas nama, kalau pelatih futsal putra itu kita ada Pak Alfi Pauji. Beliau sudah lisensi nasional gitu ya, jadi di samping lisensi nasional beliau tarkam main lah gitu ya. Terus kemudian, dan bukan hanya itu, anak-anak siswa yang didiknya mengakui bahwa dia layak untuk melatih gitu ya. Terus kemudian seperti bola voli gitu ya, banyak sekali pelatih-pelatih yang kita datangkan dari luar, dalam artian ya kalau di lingkungan untuk Tanggung ini ya mungkin ya yang hanya Tarkam saja gitu. Jadi yang populer di Tarkam kita hadirkan untuk memberikan daya tarik lah tersendiri untuk sekolah ini. Terus kemudian yang terakhir, kita pernah kemarin OSIS kita mewakili sekolah untuk dari Tikomdik untuk tampil di P Radio, alhamdulillah gitu ya. Sekarang juga kemarin sama ya tampil ya. Jadi alhamdulillah kemarin kita berkesempatan untuk datang ke sana, kita bawa dua orang siswa, termasuk saya pun ada di sana kemarin. Alhamdulillah kami mewadahi anak-anak kita untuk masuk ke beberapa eskul. Ada marching band, ada BKC, banyaklah untuk eskul ini, untuk kegiatan eskul. Dan kita membatasi maksimal setiap anak, kalaupun mau eskul ya dua, nggak boleh lebih dari dua. Karena apa? Supaya ketika anak masuk di eskul tersebut, anak bisa maksimal, anak bisa mengembangkan. Dan untuk tahun ini saya akan membatasi tidak dua tapi satu. Jadi anak biar lebih fokus gitu ya, anak biar lebih fokus, biar lebih kompeten lah di bidangnya, di bidang itu. Selain menyalurkan hobi, terus kemudian nanti mengasah kemampuannya. Terus kemudian selain dari cara kami yang seperti tadi itu menyalurkan siswa untuk bakat dan minat itu,
tadi sudah saya sampaikan, kita mendatangkan orang-orang ahli, ya, kita mendatangkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Harapan saya untuk SMK Negeri 1 ini adalah sekolah ini bisa berkembang jauh lebih pesat dari hari ini dan dari jumlah siswa. Bukan hanya siswa, tapi ketika berbicara populasi, saya ingin berbarengan dengan apa namanya prestasi gitu ya. Di samping jumlah siswa kita yang banyak, alhamdulillah kalau untuk wilayah Cianjur Selatan kita paling banyak. Di samping populasi yang banyak, kita mau ada peningkatan prestasi. Mudah-mudahan prestasi untuk kedepan-kedepan, satu tahun, kita punya program satu tahun, kita punya program jangka panjang, atau jangka pendek dan jangka panjang, kita punya, nanti kita akan realisasikan itu, dan mudah-mudahan semua tim ini bisa bekerja sama, kita bisa kompak untuk kedepan-kedepannya, dan yang paling penting, apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah untuk tahun ini bisa terrealisasi lah, salah satunya PK itu. Mudah-mudahan secepatnya kita akan punya gedung yang standar nasional, kita punya alat-alat yang canggih, alat-alat yang sesuai. Jadi kalau mau apa namanya membetulkan kendaraan, mau roda 2 atau roda 4, ya nggak usah jauh-jauh ke Cianjur gitu ya. Kita di selatan sudah menyiapkan itu. Gitu. Mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi. SMK bisa, Jabar juara, Tanggung Jaya.